Halo warga YouTube, ya apa kabar? Muka-muka babi ayo rek, ketemu mana nang channel Tove Video. Kali ini Tove Video bakal membahas tentang makna kehidupan yang tersembunyi di balik warna pelangi rek. Kira-kira apa ayo rek makna kehidupannya? Langsung simak video ini. Pelangi yang indah muncul setelah hujan deras, seperti halnya kamu yang harus terus berusaha keras agar impianmu dapat terwujud. Artinya, setiap pelangi yang indah hanya akan muncul ketika hujan deras berakhir. Sama seperti manusia yang harus merasakan lelahnya usaha untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sama seperti kata pepatah, rek, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Tiada mimpi yang dapat tercapai tanpa usaha yang giat dan kerja keras, rek. Oleh karena itu, kamu harus selalu berani mewujudkan mimpimu ya. Kejar mimpimu sampai benar-benar terwujud ya, rek. Semangat. Walaupun hanya sekejap, pelangi tetap memberikan kesan yang menenangkan bagi siapapun yang melihatnya, mengingatkan manusia untuk menggunakan waktu mereka dengan baik. Artinya, pelangi bertahan dalam waktu yang tidak begitu lama, namun pelangi selalu memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi siapapun yang melihatnya. Begitu juga seharusnya manusia memandang bahwa hidup ini begitu singkat untuk dihabiskan dengan amarah dan kebencian. Genggam waktu yang kamu punya dengan erat ya, dan pergunakan itu dengan sebaik mungkin, rek. Setiap warna pelangi punya makna berbeda, rek. Begitu juga setiap manusia punya cerita sendiri dalam kehidupan ini. Artinya, setiap warna dalam pelangi punya makna sendiri. Contohnya seperti merah yang melambangkan kasih sayang, kuning yang melambangkan keceriaan dan semangat. Begitu juga dengan setiap manusia yang hidup, mereka juga punya cerita masing-masing dalam hidup ini. Kamu juga punya banyak kisah dalam perjalanan hidupmu, bukan? Oleh karena itu, kamu tidak boleh ya menilai seseorang tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka, rek. Saat durungnya lanjut, ojo lali subscribe mbak tekan tombol lonceng ya rek. Oke, suwun rek. Lanjut nang video selanjutnya. Kamu juga harus seperti pelangi yang bisa menginspirasi setiap orang yang memandangnya dengan penuh ketulusan. Artinya, kekuatan pelangi untuk menginspirasi orang memang tidak diragukan lagi. Tidak heran bila begitu banyak orang yang berhasil memunculkan ide yang beragam dari fenomena alam yang satu ini, rek. Kamu juga harus bisa menginspirasi dan membantu satu sama lain. Meskipun mungkin saja orang tidak menghargai usahamu, ingatlah bagaimana pelangi selalu tulus kepada badai, rek. Tetap semangat untuk menginspirasi ya, rek. Pelangi tampak indah dengan kesatuan warnanya yang berbeda, rek. Simbol keberagaman yang harus dirawat dengan baik ya. Artinya, semua warna yang berbeda dalam pelangi, itulah yang menciptakan pelangi menjadi fenomena alam yang begitu indah dan menawan, rek. Keberagaman yang ada tidak boleh sama sekali menciptakan perbedaan, melainkan keberagaman adalah hal yang indah bila bersatu. Oleh karena itu, selalu rawat keberagaman yang ada di sekitar dirimu atau lingkunganmu, rek. Mungkin diawali tekan koncoan ya, rek. Dijago sing apik pertemanane. Oke, rek. Sampai nanti video kali ini. Sampai ketemu nang video selanjutnya. Sehat selalu, selalu jaga kesehatan ya, rek. Dadah. Oh,